Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Panca Gusian Channel Moto Vlog. Nah guys, jadi hari ini kita buat video lagi, tapi ini tentang motor fixen gue ini ya. Jadi ini motor gue ini udah terlambat pajak ya, bayar pajak ya. Kalau nggak salah udah berapa hari gitu. Sama ini udah hampir setengah bulan lah ya. Jadi pajaknya ini, pajak motor ini nggak sempat saya tengok-tengok. Tidak saya lihat-lihat di ininya kan rupanya, iya wajib bayar pajak ini rupanya tahun ini. Oke, jadi kita akan lihat ya berapa ya kena dendanya ketelatan atau keterlambatan pembayaran pajak motor fixen ganteng gue ini. Oke, langsung aja kita akan meluncur ke Samsat di mana sih ya, mau bayar pajak di daerah Ketapahan. Nah, jadi kalau kalian tinggal di Pekanbaru atau khususnya di Kampar, ini daerah Kampar ya. Nah, jadi bayar pajak fixen ini atau pajak kendaraan lah di sini itu bisa di Kota Bangkinang, bisa juga di daerah yaitu di Ketapahan itu tadi. Oke guys, langsung aja kita menuju ke sana. Nah guys, ini dianya STNK-nya, kita keterlambatan pajaknya itu tanggal 10 ya, 10 Mei, ini, ya 10 Mei ya, 2024, oke, ini tanggal berapa ini sekarang, ya, dan ini sekarang tanggal 6 Juni ya guys ya, Juni, jadi udah berapa hari itu terlambatnya itu, udah banyak banget ya, hampir sebulan ya. Kalau nggak salah, oke, langsung aja kita akan fotokopi ini sama KTP, langsung kita capcus ke Samsat. Oke guys. Nah guys, jadi kita udah fotokopi tadi ya, udah fotokopi SNK sama KTP. Jadi ini kita tinggal menuju ke Samsatnya aja yang di Ketapahan. Seperti ini guys. Ini perjalanan sekitar 20 menit. Oke. Kita akan menuju ke sana. Oke guys, jadi kita udah mau sampai ya. Di depan ada simpang. Oke, udah mau sampai kita. Tuh, ada bacaannya, bisa lihat. Mall. Oke guys, udah sampai kita di simpang. Dia di sebelah kiri ya. Sampai. Oke, sampai. Oke, sampai ya, sampai. Oke, kita udah sampai. Nah, seperti ini tempatnya. Ini Samsat. Samsat Tapung ya. Oke, kita sampai sana, kita langsung aja ke sana ya. Nunggu. Kita orang taat pajak ya. Buang pas pula. Jadi sebelum bayar pajak, kita cek dulu pajaknya. Oke, pajak kita sudah selesai guys. Sebelum kita ambil
SNK-nya kita dikasih surat belum pembayaran. Jadi guys, jadi pajak kita cuma kena dendanya itu 2% ya dari tanggal ini ya. Jadi kita ini belum begitu lama, belum nyampe 3 bulan, jadi pajaknya masih kecil. Oke, jadi kalian kalau mau taat pajak supaya kalian bisa bayar pajak tanpa denda, nah, sebelum waktunya kalian harus bayar ya pajaknya guys ya. Oke, nah ini kita habis bayar pajak dari sini ya guys ya. Oke, kita akan cabut lagi pulang. Oke guys, jadi kita ngarah pulang. Kita ngarah pulang nih guys. Ini jalan mau ke Majapahit. Tadi kita ke arah Perapatan. Oke, ada cewek guys. Oke, di sini Pertamina-nya kita mau beli minyak tapi belum jadi ya. Pertamina-nya. Jadi suasana di sini tuh seru banget guys. Nah, ini kita motor ini baru ini keluar ya. Jadi ini udah jauh banget nih kita perjalanan kita tadi. Nah, sini ada pesantren juga. Nah, jadi ini kita ngarah pulang. Kita udah selesai buat ini ya. Bayar pajaknya dan dendanya itu cuma 2% dari pajak besarnya. Oke. Okay.